warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, IT Couple, Alpha Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan Mimin di channel kesayangan kalian. Tentunya di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini dikutip dari akun Instagram Yeni Murianti. Di sini mengatakan, bismillah, pernikahan Ayu dan Adit tinggal menghitung hari. Nggak sabar lihat hari bahagia itu. Semoga Ayu dan Adit dan keluarga semuanya sehat dalam lindungan Allah. Ayu Ting Ting, Adit Jayusman, Ayu Dit menuju halal. Amin ya rabbal amin. Semoga saja segera menuju halal. Dari unggahan tersebut banyak sekali para fans mendoakan Ayu Ting Ting, salah satunya dari lah Ayu kayaknya bulan Februari deh ya mbak, hehe. Yeni Murianti, ya saya kelihatannya awal bulan Ayu yang mau nikah, malah aku yang deg-degan. Ini dia, senang deh, mereka orang-orang baik, insya Allah dipertemukan jalannya. Amin ya robbal alamin. Ibril dan amin, semoga semua dimudahkan dan dilancarkan. Hadijah 09, amin ya robbal alamin. Dari akun Instagram Aidit Couple, di sini mengatakan jasnya dibuat 5 sweet, 1 buat Mas Adit dan 2 buat ayah Mas Adit, 2 lagi buat ayah Teh Ayu. Pernyataan para kes soal keharmonisan dan chemistry Ayu dan Adit juga sama kayak yang dibilang WO Teh Ayu kemarin. Kalau keluarga Teh Ayu dan Mas Adit kompak dan harmonis banget. Sabar ya guys, kata para kes, beberapa hari sebelum hari H kita dan media bakal tahu kok tanggal pastinya. Mimin udah gak sabar begitu kata Pak Rakes, sang desainer dari Adit dan keluarga Ayu Ting Ting. Kita doakan saja semoga semuanya lancar. Dari tim 5425, alhamdulillah semoga dilancarkan sampai menuju hari H. Udah 99,9%, amin ya robbal alamin. Dan dari yang lain, Syarif Otak, alhamdulillah dilancarkan proses menuju hari hanya dan diberi kesehatan buat keluarga Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Mimin juga mendoakan semoga Ayu Ting Ting, Adit Jayusman segera menuju halal dan dilancarkan segala yang diinginkan. Untuk Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman, selamat berbahagia. Untuk para fans Ayu Ting Lisius dimanapun kalian berada, jangan lupa doakan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman semoga selalu bahagia. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.